Tari, bulan ini kan kamu udah masuk semester 2. Nah, semester 2 ini kan penentuan kenaikan kelas. Jadi mama minta kamu coba cari tempat les ya. Hales, males lah mama mau les. Soalnya kemarin Tari sempat tanya sama kawan-kawan, mereka pada gak mau. Katanya mereka mau hemat biaya, ma. Pokoknya kamu harus les. Jika mereka khawatir soal biaya, tenang, mama akan bayarin. Mereka juga udah mama anggap sebagai anak sendiri. Pokoknya kamu harus les ya. Iya, ma. Keesokan harinya. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Oh iya, weh, kita les yuk. Kan udah semester 2 ini. Ini penentuan naik kelas loh. Gimana ya, les itu buang-buang duit. Mending belajar dari YouTube aja. Iya, bener tuh kata Jasmine. Lagian ada loh les hantu. Udah lah weh, gak usah les. Tapi kata mamaku, kalau kalian gak mau les karena mau hemat biaya, biar mamaku aja yang bayar weh. Hah, dibayarin? Gak enak lah kami Tar. Tapi kalau tetap maksa sih, gak apa-apa lah. Kalau gitu boleh deh. Tadi katamu Put gak mau, abis itu bilang ada les hantu. Nah kan ketahuan nih bohongnya. Serius, soal les hantu itu beneran ada loh, aku gak bohong. Aku tahu dari budeku. Hah? Les hantu? Emang ada tempat les berhantu? Kata budeku dulu, ada seorang siswa yang les di suatu tempat. Karena dia susah menangkap pelajaran, dia pun merasa tertekan dan akhirnya bunuh diri. Semenjak itu, tempat les itu jadi berhantu. Di mana tempat les hantu itu? Aku juga gak tahu tempat les hantu itu di mana. Lupa nanya budeku. Tapi budeku cerita soal ciri-ciri tempat les berhantu itu loh. Kayak mana ciri-cirinya? Ceritalah. Ciri-ciri lesnya itu sepi. Palingan cuma ada 1-2 orang. Bahkan hampir gak ada. Dan misalnya yang les di situ cuma 1 orang, berarti 1 orang siswa itu yang bunuh diri. Serem juga ya weh. Udah weh, kita kan gak tahu les hantu itu di mana. Semoga aja tempat les hantu itu gak di sekitaran sini ya. Hai anak-anak. Pak Anton. Bapak denger, kalian mau les ya? Iya, Pak. Oh iya, Bapak tahu tak les hantu? Les hantu? Oh, Bapak tahu ceritanya kayak mana? Kayak mana, Pak, ceritanya? Ceritanya... Mana Bapak tahu? Bapak nggak pernah dengar pun tentang les hantu itu. Kalian ini ada-ada aja. Bapak nih, kirain Bapak tahu. Kalian ini apa-apa bahas hantu. Itulah, karena kalian suka bahas hantu, jadi kenyataan beneran kan? Bisa gitu, Pak? Ya, bisa lah. Dadah, makanya nggak usah bahas tentang hantu lagi. Nah, bel udah berbunyi, waktunya belajar. Baik, Pak. Belajar. Ketika jam istirahat. Oh iya, weh. Ayo, weh, kita nyari di Google tempat les terdekat. Iya, coba cari, Tar. Dari yang aku lihat sih ada tempat les namanya Les Jojo. Hah? Les Jojo? Tak pernah dengar pun nama tempat les itu. Iya, sama lah. Tar, ada nggak nomor yang bisa dihubungi supaya kita bisa tanya-tanya? Iya, ada. Bentar ya, aku coba WA. Permisi, Pak. Apakah masih buka pendaftaran les untuk 4 orang? Kalau masih, kapan bisa lesnya? Terima kasih. Udah dibalas, weh. Cepet kali. Terus dia balas apa, Tar? Katanya masih, kalian bisa les besok jam 4 sore. Alamatnya di Jalan Sakura nomor 17 weh. Oh ya udah, berarti besok kita pergi sama-sama ya. Kita ngumpul di rumah Tari, lalu nanti kita jalan sama-sama, oke? Oke, sip. Sore kemudian. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Ya udah, semuanya udah pada kumpul kan? Ayo weh, kita berangkat. 10 menit kemudian. Nah, ini weh gangnya. Ternyata tempat lesnya masuk gang sempit. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ayo kita coba dulu. Iya, ayo. Nomor 16, 17. Nah, ini weh tempatnya. Hah? Kok tempat lesnya begini ya weh? Dilihat dari bangunannya, nggak terawat. Iya, bener tuh. Hawanya juga agak horor nggak sih? Jadi gimana weh? Kalian mau masuk nggak? Kita udah sampai sini. Sayanglah weh kalau pulang gitu aja. Coba aja lah masuk, mana tahu dalamnya bagus. Bener juga sih. Ya udah weh, ayo kita masuk. Permisi. Oh, kalian yang 4 orang itu ya. Ya udah, kalian tunggu di atas dulu. Gurunya belum datang. Baik, Pak. Terima kasih. Ayo weh. Nah, ini ruangannya. Ayo masuk. Hah? Yang les cuma 1 orang weh. Aku gak nyangka ternyata tempat les ini sepi. Mana agak horor lagi. Shh, Jasmine, jangan gitu. Maaf. Nana weh, itu gurunya udah datang. Iya tuh gurunya. Hah? Guru lesnya kok Pak Anton? Assalamualaikum semuanya. Hah? Anak-anak, kok kalian di sini? Kami lagi les, Pak. Ini baru pertama kali masuk. Bapak kok ada di sini? Begini ceritanya.
Dududududu, saatnya pulang, hatiku senang. Ada telepon. Assalamualaikum, halo. Halo, Anton, aku mau minta tolong ya. Iya, Din, minta tolong apa? Aku tuh hari ini ada ngajar les, tapi ada keperluan mendadak tiba-tiba. Tolong ya kamu gantikan aku. Oh, jadi aku gantiin kamu ngajar les. Iya, Ton, kali ini aja. Tolong bantu ya. Ya udah, kalau gitu di mana tempat ngajar lesnya? Di Jalan Sakura nomor 17, jam 4 lesnya. Yalah. Oke, makasih, Ton. Akhirnya aku bisa pergi ke Citayam Fashion Week. Nah, begitulah ceritanya. Oh, begitu toh. Ini yang les cuma kalian aja sama anak satu orang di sana. Iya, Pak. Oh, baiklah. Sekarang kita akan belajar ya. Sebelum itu, anak di belakang sana siapa yang namanya? Nama saya Rani, Pak. Kamu sakit ya, Rani? Kok mukanya pucat gitu? Enggak kok, Pak. Tenang aja. Weh, anak itu kok auranya agak horor ya? Iya, misterius. Kalian ingat gak weh soal les hantu? Ingat-ingat, jangan-jangan tempat les ini les hantu lagi. Ih, jangan gitu weh. Dadah anak-anak, jangan pikiran macam-macam. Ya udah, sekarang kita belajar ya. Nah, ini adalah kupu-kupu yang melahirkan. Weh, tengok kenapa dia nangis. Iya, gak tahu, aku jadi takut weh. Sama aku juga. Nak, kamu kenapa nangis? Saya nggak paham, Pak. Saya sulit untuk menerima pelajaran. Hah? Wewe, tengok. Tiba-tiba wajahnya kok berdarah. Padahal tadi kan nggak berdarah. Dek, kamu kenapa? Oh iya, we. Jangan-jangan adik ini adalah siswa yang bunuh diri di tempat les ini. Seperti yang budekku cerita. Hah? Masa iya sih? Sebenarnya aku rada-rada nggak percaya. Tapi dilihat dari tanda-tandanya, kayaknya bener deh. Ini les hantu. Rani, kamu bukan manusia ya? Saya bukan manusia lagi, Pak, teman-teman. Kalau boleh tahu, kenapa kamu bisa seperti ini, Rani? Baiklah, akan aku ceritakan kisahku. Begini ceritanya. Rani, nilai kamu kenapa selalu rendah sih? Mama selalu dipanggil tuh sama guru kamu. Maafin Rani ya, Ma. Rani juga gak tahu kenapa dapat nilai rendah sekali. Padahal Rani udah belajar lebih keras. Tetap aja nilainya segitu. Rani memang susah menangkap pelajaran, Ma. Baiklah, Mama akan lesin kamu. Kamu harus les. Iya, Ma. Akhirnya, Rani pun les privat di tempat les Jojo. Satu bulan kemudian... Duh, ibu kesel sama kamu, Rani. Dijelasin dari tadi gak ngerti-ngerti. Rasanya ibu ingin mencekik kamu. Maaf, Bu. Saya memang susah untuk nerima pelajaran. Tolong ya, Bu, jelasinnya pelan-pelan. Mau dijelasin sepelan apa? Sepelan siput. Dasar gak guna. Dahlah, ibu mau minum dulu. Ibu haus dari tadi ngajar. Aku memang bodoh. Lebih baik aku pergi aja dari dunia ini. Aku akan loncat dari jendela itu. Maafin aku ya, Ma. Aduh, pusing aja dia lagi. Bawaannya emosi mulu. Poonnya gak habis-habis. Loh, mana ya dia? Itu kok dibawa kenapa rame-rame ya? Ya udahlah, aku mau turun dulu mau lihat. Hah? Rani, ada apa nih, Pak? Sepertinya dia bunuh diri, Bu. Hah? Tadi dia masuk ke kelas ibu kan? Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Sehingga dia bisa bunuh diri seperti ini. Dia anaknya udah depresi karena kebodohannya, Pak. Nggak di les, nggak di sekolah. Mungkin karena itu dia bunuh diri. Oh, begitu. Setelah saya lihat kejadian ini, saya mengundurkan diri, Pak. Terima kasih. Nah, begitulah ceritanya. Kasian sekali ya kamu, Rani. Tapi bunuh diri bukan solusinya. Iya, benar tuh. Bunuh diri itu dosa. Aku juga menyesal karena telah bunuh diri. Pada waktu itu, aku benar-benar gegabah sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, aku minta tolong kepada kalian yang les di tempat ini. Tolong doakan aku ya. Semoga aku bisa pergi dengan tenang. Iya, insya Allah kami akan doakan kamu. Ayo anak-anak, kita berdoa. Amin. Semoga kamu tenang, Rani, di alam sana. Terima kasih ya karena kalian telah mendoakan aku. Sekarang aku akan berpesan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki masalah yang berat apapun itu, jangan sekali-kali mencoba untuk bunuh diri. Karena perbuatan itu sangat dosa dan dimurkai Allah. Kalian akan menyesal di akhir nanti. Sekarang aku akan pergi. Dadah. Bye.
Alhamdulillah, masalah ini selesai. Iya, alhamdulillah, Pak. Ya udah, sekarang kita lanjut belajar ya. Semenjak kejadian tadi, saya nggak mau les, Pak. Kabur! Saya juga nggak mau les di sini. Kabur! Kabur! Hah? Semua pada kabur. Kelasnya jadi kosong. Bapak juga kabur lah. Lari! Oke, saatnya les ini tutup.